Nama Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan akhir-akhir ini jadi sorotan tajam. Hal tersebut karena kedekatan mereka yang kerap dipertontonkan di program yang dibawakan keduanya. Pada salah satu tayangan, tampak kepala Igun menempel di paha ibu satu anak ini. Sontak tayangan yang disiarkan langsung itu jadi perbincangan khalayak. Usai kejadian tersebut, Ayu unggah foto dirinya dengan Igun. Mereka tampak berjauhan. Ketika pamer potret bersama host lainnya, Ayu dan Igun pun dibatasi oleh Wendy Cagur dan Ruben Onsu. Hanya saja, jaga jarak di antara mereka tak berlangsung lama. Ayu unggah foto dirinya bersama dengan Igun serta Iis Dahlia. Ketiganya sedang menjadi juri untuk audisi KDI. Pose Ayu dan Igun kembali jadi sorotan. Igun tampak merangkul mesra Ayu. Sementara itu, Ayu juga menempel ke tubuh Igun. Cie, ada yang enggak dipeluk sambil tertawa. Mama bete banget, tagar Bim TV. Tulis biduan yang lahir pada tanggal 20 Juni tahun 1992. Sontak kolom komentar di postingan pelantun lagu Apalah Cinta ini langsung banjir nyinyiran netizen. Mereka menyayangkan sikap Ayu dan Igun yang tak ada hubungan tapi bermesraan. Ayu, kamu dan Ivan itu tidak punya malu dan tak punya perasaan. Ada Iis Dahlia peluk-peluk ya, bukan murimnya, tahu diri dong kalian berdua itu. Bilangnya tak ada apa-apa itu mustahil. Meluknya Ayu aja seperti orang sedang pacaran. Kalian itu munafik, septa mau. Ayu jegen terlalu dekat sama Igun. Apa kata dunia? Risih.